Pemirsa, jika di Pulau Jawa harga daging kian melambung, situasi berbeda terjadi di Medan, Sumatera Utara. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga jual daging sapi di pasaran justru mengalami penurunan hingga 30%. Harga daging di pasar tradisional Sukaramai, Medan, Sumatera Utara berada di kisaran Rp82.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging menembus angka Rp105.000 per kilogram. Pedagang mengaku penurunan harga daging sapi di Medan terjadi karena pasokan daging impor tersedia. Ribuan ekor sapi asal Australia dianggap mencukupi kebutuhan warga Medan di bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri Agustus mendatang. Beda, ada jual 85, ada 82, nah, tentulah. Sebelumnya kenaikannya sampai berapa, Pak? Semalam. Unggahan. Ya, unggahan maksudnya, Pak. Berapa naiknya, Pak? Unggahan penjualannya sampai 100. 95, 90. 30% lah naiknya. 30% ya, Pak.